Halo guys, kembali lagi channel saya ID, dan hari ini kita akan bermain Sans SMP Season 4. Di mana hari ini Elbonia sedang mengadakan pemilu buat presidennya guys. Aku dan Nelson bakalan menghadiri pemilu tersebut sebagai presentasi negara Plankpolitan. Kita dikasih hak suara gitu. Tapi sebenarnya kita nggak peduli siapa yang peduli dengan negara bau itu, oke? Yang jadi inti dari video ini adalah base baru. Benar sekali, kita punya base baru di Plankpolitan. Kita jadi anak keren dan kita sudah terorganisir siap untuk perang. So ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. I hope you guys enjoy. Kau bawa sugar cane nggak? Nggak. Buat apa sih? Ya kan votingnya pakai kertas. Oh, ada sugar cane nganggur di sini. Kayak aku udah dapet 3 kertas tambahan. Nice. Sangat memberi dampak. Hasil pemilu ini sudah jelas. Apa ini? Gubernur per desa. Oh, nice. Sen. Lihat, aku udah jadi pejabat di sini. Wow. Wow. Tidak ada yang lihat. Mereka semua terlalu sibuk dengan pemilunya sampai mereka tidak sadar kalau misalnya aku udah jadi pejabat di sini. lihat ini. Kamu punya sign apa? Oh, bentar. Aku udah jadi presiden. Udah jadi presiden. Nice. Mereka terlalu sibuk dengan pemilu sampai tidak sadar kalau misalnya mereka punya presiden. Bagus. Wow, hormat sama kami. No. Dia aku enggak ajak, dia kudeta. Kudeta, parah kudeta. Ada apa ini kok tiba-tiba dia nulis ginian? Kamu kok kurang ajar sama kamu kok balikin. Nih kita. Ya, aku presiden nih. Tahu kita pejabat, ha? Gua gubernur kota modern nih. Gua presiden nih. Kamu kudeta. Gubernur pusat intelijen. Kamu udah. Kamu bukan pejabat di sini lagi. Lo. Ini belum pemilihan juga nih, Bang. Sama sekali, Bang. Terus kok udah ada namanya? Gak tahu. Hah, Elbonia sungguh tidak teratur. Betul. makanya barbar. Aduh, makanya dengan aku jadi aku mengajukan diri tuh berharap supaya semuanya jadi teratur gitu loh, Bang. Kang, balikin buku. Join Plankpolitan aja. Best country. Teratur. Gak usah ada pemilu-pemilu. Kami udah langsung jadi presiden. Best country. Aku jadi presiden langsung di sana. Kamu budaknya presiden. ya udah aku gak ikut. Pertama itu jadi budak dulu, terus entar naik. Kita ya, dulu pernah jadi budak kan? Berarti ada jenjang karirnya ya? Ada jenjang karirnya ya? Iya. Dari budak, ntar naik level jadi budak level 2. Ketahuan yang masa? Kami gak selingkuh kok, kami gak ngelakuin apa-apa. Hormat pada presidenmu. Oh iya, bentar. Ambil jabatan buruan. Udah. Ada apa ini? Kamu berani ya main masuk-masuk ketok pintu. Hormat pada presidenmu. Aku lihat, presiden. Baca. Mohon maaf, ini rumah saya ini. Astaga. Kami udah jadi pejabat. Sudah tertulis di tata organisasinya ini ya. Struktur organisasi. ini baru draft doang, Bang. Ini baru draft doang nih. Enggak, ini udah resmi, udah sah. Oh, ini belum resmi, ini belum resmi nih. Kudeta. Ini rumah saya. Apa? Berani sama aku. Lihat, armorku kuat. Wow. Knight kayaknya juga deh. Kayaknya aku mundur. Jadi gini aja bang. Ini kan kebetulan, ini kan kita lagi mau ada acara. Itu di sana es teh, terus habis itu sama apa sih, siomay. Itu udah disiapkan. Jadi bapak-bapak sekalian, silahkan kesana aja gimana, Pak? Gratis, di sini gratis, kita kan di rumah orang. Gratis. Nah, okay. Itu kebetulan keluarga dari Purwokerto dan nunggu juga. Ini bakal ada burger tuh. Burger. Ada burger tuh. Nah, ini. Ikan bakar. Kubalas. Kubalas kebaikan kalian. Aku ikan. Tuh. Ikan bakar. Nah. Nanti ada lebih banyak makanan lagi di sana gitu. Ya udah, untuk saat ini kami diam dulu ya. Soalnya ada sogokannya di sini. Untuk saat ini pagi game. Yaudah, jadi gini bang, ini kan ada buku tamu nih di depan ya. Nah, itu kebetulan yang jagain nggak ada, bang. Nah, nanti ikut aja kalau misalnya dipanggil keluarga Purwokerto, silakan maju ke depan. Kalian maju aja ya. Kita Plankpolitan. Oh iya. Lo ini bukan acara nikahan?
Ini foto bersama apa? Ada foto bersamanya apa? Aku kira ini acara nikahan. Ini pemilihan presiden Albania ini tempatnya ini. Ini lihat nih, enggak ada yang mau lihat foto waifu aku apa? Mana coba lihat. Selalu ku simpan di sakuku. Kami mengajukan foto itu untuk menjadi presiden Albania. Yaudah, kami ini bakal jadi ini pengunjung yang damai. Ya, nanti kalau ada siomay silahkan diambil ya kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kayak bisa dari tamu damai jadi assassin. Oh, tenang, aku masih punya ikan bakar banyak kok. Nanti kalau disuruh milih, jangan milih. Dih, kok gitu? Udah, kita nggak punya hak milih. Ini rasisme, namanya. Iya sih, nggak bisa sih kayak gini sih, kita direndahkan. Oh iya, kita direndahkan. Milih juga. Nah, kebetulan di belakang, kebetulan di belakang sini itu juga ada waifu 2D yang jadi pilihan. Jadi nanti... Astaga, masa-masa waifu 2D dipilih. Nah, bawa sugar cane banyak-banyak, bawa kertas banyak-banyak. Oke, aku cari juga. Jangan di-scam sistemnya. Sistem pemilihan jangan ter-scam. Oke, kalau gitu bapak-bapak sekalian silakan istirahat dulu di tempat ya. Nanti kalau misalnya butuh dikubur bilang aja. Oke, bye-bye. Wow, sungguh perlakuan yang sangat sopan. Iya. Jadi gini perlakuan mereka ke petamu. Emang ini sifat natural dari para Albania. Paling tidak kita tidak makan kentang rebus. Iya. Oh my god. Anda menghina kentang rebus kita. Itu makanan suka cita kita. Saya lagi ngomong sama Yamayam gitu. Maksudnya bukan sama kalian gitu. Budaya kita loh dihina loh, parah. Itu budaya kita yang sangat-sangat kaya loh padahal. Ya, satu set netherite buat semua warga Albania gitu. Mantap. Terus habis itu kanan siput gitu kan. Terus habis itu kalian enggak bakal makan dirt kok. Dirt kelp juga enggak bakal kok, kalian tenang. Saya adalah yang memegang janji saya, guys. Masuk, Pak. Saya punya satu penawaran yang itu sangat-sangat luar biasa yang mungkin bisa mencuri hati kalian semua ya. Bahkan dari kota sebelah. Jadi setiap warga yang tergabung di Albania itu kalau punya kamar boleh masang poster 2D di kamarnya. Kayaknya setelah pidato Pak Gem barusan enggak usah pidato lagi yang lain, aku datang motivasi, aku mau voting Pak Gem. Pak Game is the best. Mereka kan lagi sibuk soal pemilu Albania yang jujur aja kita gak peduli. Betul, nah. Siapa yang peduli tentang negara bau itu? Iya, yeah, betul. Mereka sibuk dengan politik. Nah, di sini kita punya base baru, coy. Kita bakal ngejar ketinggalan kita, coy. Tertinggalnya kita bakal kejar. Oh my god. Oke, mending kita pindah mungkin dulu. Mungkin kita ya, pindah tempat. Nah, aku sudah menyiapkan segalanya. Tapi sebelum itu, ayo kita ke Plankpolitan dulu. Aku pengen kasih tunjuk, coy, renovasi apa aja yang udah ada. Welcome our beautiful country. Kamu tahu enggak sih dari kemarin aku baca YouTube komen ya, selalu dibanding-bandingin Plankpolitan sama Albania. Tahu enggak sih? Dibilang Plankpolitan itu miskin. Kita dibilang miskin. Apa maksudnya? Aku merasa terhina. Iya, coy, makanya kita harus action di sini. Aku udah melakukan beberapa renovasi. Welcome to Plankpolitan. Hey, our beautiful country. Yes. Ya, ngomong-ngomong ini pengen kupindahin dulu tempat gantungnya nanti. Kasihan sapinya. Ini definisi asli dari digantungin. Aku melihat di sini ada tower Mario. Very nice. Yes, kamu pengen lihat singgasanamu dulu kah? Udah aku bikinin, cuy. Aku lihat kolam ikan yang enggak ada ikannya, udah berubah jadi es semua. Very nice, beautiful country. Aku mau lihat singgasananya. Ayo, sini. Ada ayam. Makan prajuritku! Prajuritnya buat... Oh my god. Oh no, prajuritmu terasa enak. Para kanibal. Yes. Beautiful country. Bahkan ada batangnya di atas naik turun. Nice. Sangat berguna. Sangat-sangat family friendly. Bagus. Aku jadi raja. Ada ininya, ada gunanya itu, sebentar. Nih, gunanya nih. Eh, buat apa nih? Eh, wah, bisa diginiin?
Apa-apaan ini? Bisa dong. Baru tahu ini, aku. Baru the real singgasana. Selanjutnya, aku udah memajukan, memodernisasi. Gila, udah keren belum katanya, udah ribet tuh. Sudah, makanya. Memodernisasi Plengpolitan. Kamu lihat di sini. Mm-hmm. Di sini sudah ada MRT. MRT? Naik, naik, naik. Well, naik, naik, naik. Aku pencetin, naik. Pencetin, bagus, yeah. Yo, wow. Go, yo. Aku nyusul di belakang ya. Hey, ini menyenangkan. Ya. Hey, ada belokannya. Ada, ya, jangan ke sana, itu belum ada. Wih. Ada pos satpam, ini apa? Ada gedung kantor. Oh my god. Oh my god. Ruang bawah tanah. Ini ruang bawah tanah apa, woi? Kita ke atas. Ruang bawah tanah. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. It's okay. File sistemnya udah keren. Yeah. Oh. Dan okay, di atas pretty. Ada haltenya cuy. No. No, no. Ya. Yeah. Hampir aja aku mau dibawa pulang lagi. Ya ini haltenya, halte kereta. Jadi ntar aku bakal perluas lagi Plengpolitan ke arah sono. Ya ntar di sini ada kereta lagi. Sini ada pos security. Jadi kalau ada penyusup, absen dulu. Oh ya itu budak baru. Kenalin budak baru tuh. Oh, Dazan. Bahkan budak barunya lebih kuat daripada kamu. Apaan ini? Apa ini maksudnya? Aku hampir telanjang loh ini lihat. Ini apa deh? Shippo Corporation. Ini kenapa ada baba yang berwarna biru? Ini kenapa ada baba yang berwarna putih? Ini baba semua, woi. Ini baru baba. Aku sih niatnya ganti ini sih. Jadi dari ini kan masih di atas. Aku pengen bikin rel bawah tanah aja. Tapi itu untuk proyek kedepannya. Sekarang ayo coy, kita ke base baru rahasia. Base rahasia. Aku suka rahasia. Jadi base rahasianya ini sangat rahasia. Ingat yang terakhir kali koordinatnya 1000-1000. Itu sangat obvious ya. Dipikir-pikir juga. Nah ini aku bikin sangat jauh. Di atas 1000-1000. Di atas 5000-5000. Anda, wah udahlah. Anda menyalahi aturan Sans. Bro, emang begini cara bertahan hidup di neraka ini. Siap, jangan jatuh ya. Siap. Please. Oke, okay. Ini ikuti aku. Aku takut nabrak. Aku tidak punya lisensi untuk ini. Oh my god, berhati-hati nih. Ke arah glowstone. Aku ada tandain pakai glowstone di sini. Oke, okay. Udah. Au, nabrak. Wow, apa ini? Oh my god, banyak banget. Oh, Google. Lihat guys, sekarang semua terorganisir. Nah, terus ini yang kita cita-citakan dari sini selama ini. Lihat, kamu pikir cuma ada satu enchantment table? Hah. Kamu salah besar. Oh my god. What? Ini TikTok hacks. Yeah. Ini TikTok hacks. Ya akhirnya TikTok hacks berguna ya, ye. Yes, gila. Iron Man kita. Dan kalau misalnya kau pengen mancing, tada, di sini. Mana? Wih, bisa ini bisa dapetnya bagus. Ya nggak, rate-nya nggak sebesar di lautan beneran sih, cuman udah lumayan di sini. Dan di sini ada to-do list supaya kita nggak lupa coy, kita nggak hilang tujuan tujuan kita Plengpolitan. Pertama boyband versus klub musik masih belum. Rekor banyak record. Budak Plengpolitan, nice. Lumayan, kita udah ada progres beberapa. Perang dengan Elbunia, nice. Itu kita harus cepet. Tapi kita mesti nunggu kesempatan coy, kalau kita nyerang itu aja tanpa alasan. Malah salah di kita, nggak bisa. Kita nggak pernah salah, Iya, tapi kita perang Elbonia emang harus demi dominasi dunia. Betul. Kita akan hancurkan Elbonia dalam perang. Yeah. Dengan armorku yang sangat kuat, takutlah, tremble in fear. Nighty, tolonglah berkembang, please. Please, mencari aliansi. Sebenarnya aku pengen aliansi sama Rezone sih, tapi udah diambil sama Elbonia. Kita keduluan. Yeah, okay. Kita kalah cepat. Tapi mereka punya logistik yang bagus, Kang. Farmnya Rezone sangat besar. Tenang, Plengpolitan punya banyak kentang. Best country. Beautiful country. Mencari mata-mata Elbonia. Kalau misalnya kita punya mata-mata di Elbonia, info-infonya buat kapan dia nyerang atau apa jadi lebih mudah. Kita butuh spy, betul. Enaknya betul. Siapa ya yang gampang berkhianat? Gimana kalau Elestial? Tidak akan ada yang menduga itu. Ya, jadi udah deh tinggal. Oh ya, ngomong-ngomong, selama ini kita memperbudaki ya. Kita punya kedok budak gitu kan. Mereka banyak yang quit dari budak-budak yang ditandatanganin maupun yang tidak ditandatangani, banyak yang malas kerja. Cuman beberapa yang setia sama kita ya. Nah, yang setia-setia kita bakal jadiin kawan. Terus lihat ya, kita bakal bayar pakai apa. Ini kalian baru. Lihat kekayaan ini. Oh my god, ini banyak banget. Selama ini kita menyembunyikan kekayaan kita. Selama ini dikatain Plengpolitan miskin. Selama ini kita sembunyiin kekayaan kita. Ya, dan kita sekarang, sembunyiin.
ini saatnya kita flexing, ini saatnya kita flexing. Iya, iya, lemparin semua diamondnya, lemparin. Sombong. Bentar, lemparin ke lava aja, lemparin ke lava, lemparin ke lava. Jangan. Oh. Kita harus kayak itu, kita harus kayak itu. Oh, kirain kan. Jujur aja, aku masih Nora sama yang ini. Oh iya, yang Iron Man, oh. Kalau kamu punya kayak enchantment buku, kamu simpen di rak buku aja cuy. Jadi kayak gampang gitu loh organisasi. Oh, ini bisa dibuat simpen enchantment book? Iya, bisa. Kamu baru tahu kan? Oh, baru tahu aku. Oh, masih ini sen, kita bisa masukin kita. Buku kontrak budak kita ke dalam sini. Kita sembunyiin. Wow. Ini. Yes. Iya, betul-betul. Nice, mereka nggak akan ada yang tahu. Semua terdata ya di sini ya, semua terdata. Ya, yang dasen nggak di itu. Gak di kontrak belum. Kita gak punya waktu cuy buat menulis kontrak satu persatu. Ya kita jadiin sisanya aliansi aja cuy. Wow, soalnya iya, kita gak punya kita waktu jadi untuk menuliskan kontrak yang sangat-sangat panjang ini. You know what, ini perlu perjuangan tau nulis ini ya. Kamu gak tau, aku masih maaf. Kamu ini lama tau, lama. You know what, right nih, aku tau cuy. Emang visi misi kita perbudakan, budak berbudak. Tapi tapi kita gak bisa budak perbudakan terus cuy. Kita harus nyari aliansi yang sebenarnya juga cuy. Mereka lama-lama muak juga. Mereka satu persatu berkhianat cuy dari Plankpolitan ke Elbonia. Kita harus bisa, cari cuy teman sejati. Kita harus cari teman yang bisa kita kasih banner ini. Entar kemana bannernya mana tadi? Ini apa? Banner banner pertemanan. Banner pertemanan. Ini baru. Ini baru. You know what? Aku pengen bikin supaya ini jadi negara apa bendera negara kita cuy. Plankpolitan perisainya jadi kayak gini. Ini apa? Bendera apa? Yakin apa? Iya enggak apa-apa. Enggak mau bikin, you know, kita udah punya loom di sini gitu. Ya ya udah aku serahkan padamu. Oke, aku akan bikin bendera yang sangat bagus and let's go. Emang apa salahnya dengan bendera persahabatan ini? Itu khusus di Nightmare. Jangan ingatkan aku Nightmare Lord. No. Jangan ingatkan. No. Itu lihat orang itu, lihat yang di dalam perisai ini mengingatkanku senak tak bisa. Trauma. Oh iya, dan satu lagi coy. Cita-cita kita akhirnya tercapai. Mau tahu enggak salah satu cita-cita kita? Apa? Lihat portal ini. Oh my god. Oh my god. What? Rusak bos, rusak. Ya. Rusak. Oh my god. Sejauh apa ini? Enggak mungkin ada jauh yang tahu. Jauh banget. Enggak ada yang tahu. Aku bahkan enggak tunjukin di rekaman. Yang jelas sama. Jauh banget. Yang jelas bukan 10 kali lipat dari yang kemarin. Iya, yang jelas bukan 10 kali lipat dari yang kemarin dan bukan jadi min-min. Betul, betul. Sama sekali jangan berpikiran untuk itu. Mereka tidak akan ada yang tahu, oke? Okay? Ya, minimal sekarang udah jadi rapi, terorganisir. Sekarang kita udah siap, coy, untuk memajukan Plankpolitan menjadi dominasi dunia. Ya, betul. Yeah. Waifu boys. Kita harus menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia. Mereka harus tahu keindahan dari dua dimensi. Kita tinggal cari momen yang tepat untuk memulai perang dengan Elbonia. Yeah, let's go. Let's go. Hidup Plankpolitan. Best country, Plankpolitan. Join. Country.